Komisi 8 DPR RI memberikan bantuan sosial atau bansos dan BLT minyak goreng kepada warga Kota Batam pada Selasa 19 April. Penyerahan bantuan ini dilakukan di panggung utama Dataran Engku Putri, Jalan Engku Putri, Kota Batam, Kepulauan Riau. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Batam, ada Roma Uli Siantur yang akan melaporkannya. Silakan rekan Roma. Baik, terima kasih rekan Firda di studio. Komisi 8 DPR RI menyerahkan sejumlah bantuan kepada masyarakat Kota Batam pada hari Selasa 19 April 2022 lalu. Nah, adapun sejumlah bantuan yang diberikan yakni sejumlah PKH yang belum diserahkan kepada masyarakat dan BLT uang tunai untuk minyak goreng. Nah, BLT ini diserahkan kepada beberapa keluarga senilai Rp500.000. Sementara untuk PKH yang disalurkan yakni dua tahap kepada 18.866 keluarga pertama penerima manfaat atau KPM dengan nominal 15 miliar rupiah, rekan Firda. Nah, dalam kunjungan ini, Wali Kota Muhammad Rudi juga mengimbau agar tidak serta-merta dan seterusnya mengharapkan sejumlah bantuan dari pemerintah nanti agar tidak ketergantungan kepada oleh pemerintah pusat. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Batam, Roma, atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.